dan line up yang siap diturunkan oleh Coach Rahmat Darmawan. Ya, Iwan Tobeni, Bagas Kafas sebelah kanan, Renan Alves, Yuswanto sebagai dua center back, kemudian ada Frank Sokoy, kemudian ada Nazar, Ferdiansyah, Rizky Pora, dan Axel, ini striker yang dibeli dari Liga 2 ya, 4-3-3. Ya, Axel Runtukahu. Ya, top skor Liga 2 ya, dengan 5 gol ya. Betul, menarik ini. Dan sementara ini dia line up-nya juga siap diturunkan oleh Coach Aji Santoso. Iya, ini full team ya, diturunkan oleh Coach Aji ya. Hernando, Leona Lelis, kemudian Arif, Catur Pamukas, Koko Ari, 4-3-3. Ze Valente menopang Victor Costa. Menjadi center forward yang langsung diturunkan oleh Coach Aji Santoso. Orang Soko Indonesia, ada Bayu Pradana kali ini. Hampir seluruh pemain Persebaya ada di area pertahanan. Dan kita lihat umpan lagi. Oh, sayang sekali tadi Beri Santoso lepas dari antisipasinya bola. Iya, pergerakannya baik ya kan. Di saat pantulan bolanya, dia mencoba untuk melakukan sontekan tapi tidak begitu tepat ya itu ya. Iya. Terlalu jauh saya pikir. Umpan yang sangat baik Supri. Iya, Catur harus melihat ya. Masih ada kembali, kita lihat pemirsa, Nazar tadi. Bola masih dikuasai oleh Persebaya. Oh, sebuah umpan yang sangat baik Supri Adi. Tapi antisipasi dan kembali Koko Ari. Oh, berbahaya kesalahan. Ze Valente. Oh, nyaris saja pemirsa, sebuah kesalahan yang diteruskan dengan shooting keras Ze Valente dan masih bisa ditepis dengan baik oleh Yuwan Tobeni. Iya, di saat ada bola liar, Ze Valente dengan kemampuan kaki kiri mencoba untuk melakukan tendangan setengah voli ya. Ya. Walaupun memang masih bisa dihalau, ditepis oleh Yuwanto Setiaubeni ya. Kita lihat, ada upaya dari Supriyadi, kemudian Koko Ari, walaupun dengan harus memutar ini badan. Ini ada dia. Bola liar dan tendangan voli yang sangat baik. Dilakukan oleh Ze Valente. Ya, perlahan tapi pasti bagaimana juga Persebaya bisa melakukan serangan. Kembali lagi kita lihat pemirsa satu peluang tendangan bebas untuk Barito Putra. Ya, Rizky Pora angkat bola di sana dari Renan Alves. Hampir saja tadi kita lihat sambil terjatuh dan masih bisa memanfaatkan untuk melakukan tendangan salto tapi terlepas. Iya, walaupun memang tidak bisa maksimal ya. Keren lagi sudah dilakukan pemirsa. Oh, apa yang terjadi? Ya, gol yang sangat primo. Berikan semangatmu. Tidak disangka-sangka pemirsa, nanti kita akan cek ya bagaimana Yuswanto lolos dari pengawasan dari antisipasi para pemain belakang Persebaya. Kita lihat berdiri bebas, pantulan bola, dan sekali lagi kita lihat dulu bagaimana proses terjadinya gol. Terlepas sebenarnya kemudian ya. Oh, secara posisi kita cek dulu, memang agak sulit ini apakah offset atau tidak karena bolanya sepertinya dari Bayu. Iya, ada clearance yang dilakukan oleh Rizky Rido, bola mengenai kepala dari Bayu, ya? Bayu. Kemudian mantul lagi. Betul. Kalau posisinya oleh, lebih maju harusnya offset sebenarnya. Iya, diteruskan oleh Yuswanto ya. Iya. Balik kita lihat shooting keras Soyamamoto dan bola muntah. Oh! Oh! Catur Pamungkas, sayang sekali jauh lagi-lagi melambung tadi. Iya, selalu ya. Saat para pemain Persebaya mampu menciptakan peluang, Ze Valente untuk melakukan shooting ya. Tapi sayang bola reboundnya tidak bisa dimaksimalkan oleh Catur Pamungkas ya. Ya. Di sini. Hey, so. Nah, tapi posisi pada saat melakukan shooting, posisi Catur sudah offset. Iya. Sayang ya, pressing so ya. Baik sekali, bisa kita lihat umpan yang sangat baik Supriyadi. Supriyadi, masih Supriyadi yang kita lihat. Soyamamoto, oh, hampir tadi nyaris saja. Pergerakan yang sangat baik, keping bola juga yang sangat baik, ternyata masih bisa ditepis juga tadi. Iya, bagaimana upaya So ya mendapatkan umpan dari Supriyadi, dia sempat melakukan capping, tapi shootingnya masih mengenai Yuswanto ya.
Kita lihat sepertinya Bagas ya, ini dia. Bagas. Oh iya, bola memutar. Lihat lagi bagaimana Zé Valente kali ini bersiap. Sudah lakukan. Oh, hampir tadi. Bunuh diri tadi hampir. Kita lihat sambuan sundulan dari salah satu pemain Barito Putra. Ini dia. Kembali ya, bola sedikit dan... Oh, dari Excel tadi. Betul. Saya sudah sempat bahas bahwa aturan ini muncul di 98 di mana wasit babak yang kedua. Lelis tadi kembali berbahaya pemirsa. Dan itu dia. Insting, kita bicara insting dalam situasi yang singkat karena memang sekali lagi penyerang yang sangat penting adalah timingnya juga. Betul. Karena dia hanya punya waktu sepersekian detik saja untuk menyelesaikan bola dan posisinya juga cukup sulit tadi membelakangi gawang. Betul. Tapi kemudian sedikit langsung agak memutar ya. Iya. Alwi Selamat sudah lebih sering naik kali ini. Yamamoto masuk ke dalam. Yamamoto dan gol! Kecerdikan So Yamamoto dan juga tusukan berdiri bebas tadi lolos dari antisipasi pemain belakang Ahmad Taufian Dani yang diturunkan menggantikan Supriyadi mampu menjawab kepercayaan Coach Haji Santoso di babak yang kedua ini dengan mencetak gol balasan 1-1 Persebaya mencetak gol tadi ini dia. Ya terlihat ya bagaimana tusukan keberanian dari So dan diakhiri dengan memberikan umpan dan Ahmad Taufian Dani tanpa ada pengawalan maksimalkan peluang yang baik dengan tendangan kaki kanan yang begitu mudah. Yang perlu kita apresiasi bagaimana kecerdasan dari seorang Coach Haji Santoso. Angkat bola kembali dan apa yang terjadi? Oh! Wow, sayang sekali pemirsa. Masih melenceng rupanya. Jauh melenceng tadi sudah ada di depan gawang. Kita lihat bagaimana hampir saja Barito kembali unggul. Tapi bola belum on target. Mungkin Excel tadi yang melakukan sundulan. Betul, di saat tadi Nazar Muzaidin ya. Coba ini dia. Untuk mengontrol dengan dada dan melakukan voli. Tapi sayang. Kembali kita lihat lagi. Umpan panjang kali ini. Oh, Hernando Ari naik berbahaya pemirsa. Ada Yuswanto di sana kirimkan umpan lagi. Bersiap kali ini semua crossing. Hernando Zas! Sementara Barito Putra dan mampu membuatkan Barito Putra kembali unggul 2-1. Iya terlihat ya, kembali kita bahas bahwa peran dari Rizky Pora, peran dari Renan Alves begitu krusial, begitu vital. Kualitas crossing yang dilakukan oleh Rizky Pora memanjakan bagaimana Renan mampu melakukan tandukan yang begitu baik, tandukan yang begitu tajam. Sehingga tidak mampu dihalau, ditangkap, diantisipasi oleh Hernando Ari Sutaryadi.